Apa jurusan? Ya. Jurusan apa? Jurusan akuntansi. Semangat. Terima kasih. Waalaikumsalam. Rumah di mana? Di Monjo. Bapak. Ih, cantiknya. Jurusan apa ini? Akuntansi. Akuntansi. Ada juga yang cantik. Orang Bandung. BDG. Hah? Ih, itu BDG. Pagi. Enggak langsung nih pasukan. Iya, ntar. Oh. Pagi.
Salam. Ya. Mana rumah? Sama Pak Murad. Ini kayak mahasiswa nih. Mahasiswa. Besarnya badanmu. Masuk, Pak, sehat. Ini SMA mana nih ya? Lagi? Waalaikumsalam. Suami tadi? Ya? Suami apa adiknya? Anak. Dan dia masih di sini, di sekolah. Oh. Tapi dia masih berada di KKL. Di? Tapi itu di percetakan ini, di dekat Tunggam. Siap, siap. Selamat pagi. Allah. Nih. Hmm? Udah absen. Sudah, Pak. Berarti lagi belajar. Sepertinya motor kemarin tadi pulang. Ya, kena udah bagiannya. Bahri itu sakit apa aja? Bukan di nomor 2 kan? KU 2 kalau malam kan? Kita anak-anaknya dokter malam.
beda. Itu dong kalau milih kayu. Sama kayak jas kita itu panas gitu. Super panas. Panas sama nih. Sama kayak jas kita itu. Model kayaknya kayak gini. Iya, yeah, panas. Panas. Tidak dingin sama itu. Jas itu harus dingin. Kok beda sama tim manajemen? Katanya sama. Katanya sama. Iya. Tapi syukurlah kita dikuatkan. Kalau di SMK 4 itu jahit langsung di sana. Karena ngerti ya. Nah, karena ada langsung, jurusan di situ. Yeah. Dan dia paham mana kan yang panas dan tidak. Dan itu masuk ke Teva. Ya alumni itu yang mengajarkan. Eh motor duit. Keren kan? Satu set langsung sama selana marok. Selap. SBI itu namanya ya. Berli sekarang antar anak ke Singapura. Saya ngatur. Irfan nanti Irfan menjemput anak di Singapura. Itu rebutan aja zaman dulu gitu apa. Kan SBI dulu sudah mantap. Orang tua juga senang kan? Mangga ke Singapura, ya kan? Ke Malaysia. Pengusaha Singapura tuh kayak sungkan Pak. Jauh sekali parkir. Pak Aji jauh sekali parkir. Pagi. Calon polisi ini kayaknya nih tinggi. Kan yang buat drop itu kan tidur kita kurang. Iya betul. Sekarang coba aja begadang pagi-paginya pasti tidak nyaman rasanya itu beda sekali. Kalau usia-usia itu kan. Betul. Kalau dulu masih SMA aja seneng aja biasa aja rasanya. Kan. Betul. Kalau sekarang ini 30 ke atas sudah mulai beda rasanya. Apalagi saya dulu kan kerja sisipan kan, kadang pagi, kadang malam, kadang tengah malam, kadang subuh. Kadang di hotel nggak cuma itu kan. Ya, selalu harus siap. Tiba-tiba nih pagi kan, kita mau pulang nih. Bos bilang, hari ini datang kamu 1000 orang. Nah, jadi kita pulang. Terus. Nah, kita dikasih kamar hotel. Tapi kan lemas. Walaupun kamar hotel bisa nikmatin. Nah itu kebetulan si kerja itu berani under pressure kan, bawa tekanan itu luar. Intinya tenaga kita diperes gitu ya, makanya anak muda semua isinya. Iya kalau udah ada senior biasanya ya, kalau udah bawa ya nggak dipakai.
Saya belum bisa bedain tuh naya makna lah itu sampai sekarang. Belum baru. Jarang saya temui orang kembar Jawa di Jakarta. Di sini banyaknya ya. Waalaikumsalam. Tapi semoga sekarang pemerintahan Prabowo ini kita agak adalah kan. Tapi kalau dilihat dari pidato-pidatonya itu mantap ya, iya mantap gerakannya. Kayak pagi kan kita di board press dengan senam lah begitu kan. Kayak nggak monoton itu bagus memang seperti itu. Akraban. Salam. Wah ini nyari. Putar dulu iya. Terbalik. Tidak mau ngalah dia. Setidaknya yang korupsi mikir, ya. Mikir yang enggak ya? Yang masih lemas-lemas kerja ini kan mikir juga kan gesit sekarang. Anu aja kayaknya ini bakalan luar biasa rekrutmen untuk apa namanya TNI Polri ini kan polisi sama dalam arti seleksinya akan lebih ngejreng lagi kan sama kedokteran. Pak Prabowo minta di kecamatan ada satu spesialis. Jadi kalau itu mengurangi orang mati ya. Ke jadi kota biar, di jalan biar, mati. Biar cepat, biar jangan tangani. Sedikit-sedikit dirujuk, dirujuk gitu kan. Makanya harus disediakan ya di puskesmas itu kan sekarang. Makanya kalau anu aja apa namanya melahirkan, dia harus di puskesmas. Jangan sampai. Iya, karena sekarang coba nih langsung aja ke rumah sakit gitu kan. Coba. Biar ada tindakan. Halo Bu. Selamat bayinya. Alhamdulillah Bu. Bu ke atasnya nih Bu. Iya, ini lagi ambil. Oh iya. Dari tukang jahit itu enggak ketemu-ketemu. Nanti ya. Oh iya saya bawa itu mana? Mau jahit. Wah ini, banget sampai hati kolor. Jalan dah sana cepat dah bel. Ayo dah, ayo pasar ayo. Salam. Salam. Hey, senior. Setan itu sekolah tinggi apa? Hah? Setan itu kepanjangan sekolah tinggi apa? Administrasi nih kan? Ya. Dia kuliah dibayar, lulus kerja negeri. Itu Pak Sena juga setan dulu. Di setan kan Pak Sena? Bagi siapa? Iya. Kan di sini kan orang Jogja. Enggak kan? Langsung lah. Jadi nggak perlu. Lagi. Pas lulus itu langsung
PNS keren. Cuma dia kuliah SMDU misalnya harus 3,5 itu kan. 3,49 pecat. Kurang satu ini. Iya, ngeri gitu. Karena kan di sana eksak ya. Tepat, kalau enggak tepat masalah. Yang pasti kan. Makanya harus di atas rata-rata otaknya itu. Berarti kok saya ini luar biasa udah selesai. Iya, betul. Yang satu cewek di mana? Ke timur kan. Yang siapa? Sumba. Siapa itu yang cewek? Anak mas ini. Anaknya? Iya, ke negeri ya. Dia ke lautan. Hebat mengewasin anaknya cewek tapi ikut. Kesana siap, kesana siap. Cewek ini ke negeri dapat. Di kayak sekolah begini juga? Dia kuliah. Yang satu kan STAN, yang kedua STAN cuma dia apa itu, ada satu yang lulus Bambang. Luar biasa ya berarti. Berhasil semua. Berapa anaknya? Tiga. Tiga-tiganya berhasil semua? Si yang satu kan standby kayaknya jaga orang tuanya dibilang gitu. Si Bambang loh. Tapi udah ini juga pegawai juga ya. Ya, kesalahan. Nah, yang lulusan STAN kok enggak salah. Dapat STAN juga gitu, enggak salah. Sama-sama orang pajak. Kayak yang di mana ada kampusnya STAN ya? Di Jakarta. Kemudian Jogja tergantung ini lah. Pokoknya semenjak reformasi itu tidak harus semuanya di Jakarta kan. Nah, ada sama kayak APDN zaman kita dulu di Jatinangor, ya kan. Nah berikutnya ada di Sumatera, ada di Lombok kan. Iya, mereka jadi satu. Itu sekolah calon lurah, minimal lurah. PDN ya? Minimal lurah. Kalau enggak menteri lah gitu kan? Ya. Ngeri tapi masih PDN ini kala-kala udah pegawai negeri sudah kan? Ya. Udah masuk kan? Tapi ya itu. Tesnya kan udah. Maaf, senior-senior itu loh, ditendang beneran, dipukul beneran itu. Padahal kan semi bukan militer, ini kan sipil. Ya. Kecuali kalau IPDN yang bagian taruna taruni itu kan, nah baru. Assalamualaikum.